tak bersat. Wah, ini koin semua isinya nih. Kayaknya sih tua-tua ini koin. 1742. 1734. Aduh. 1746. 1752. Wah. 1804. Tua-tua amat ini koinnya. Mas, siapa yang punya ini? Ya, itu semuanya. Dari mana pada tanya, Pak? Anda mau mencuri ya? Oh, enggak, Pak. Saya bukan pencuri, Pak. Saya detektif, Pak. Saya mau investigasi ini isinya koin semua. Kita curiga mungkin ini transferan dari Swiss, Pak. Gitu. Ya, ya. Ini sejak kapan nih, Bapak-bapak kumpulin koin ini, Pak? Dari tahun 95. Waktu itu kira-kira awal saya masuk ke apa? Menjadi pegawai collecting koin gitu di suatu instansi pemerintah. Kemudian saya tuh melihat rekan-rekan semuanya kalau apa? Mendapat koin itu dibuang gitu, koin maksudnya koin-koin luar negeri gitu. Kemudian saya pungutin satu demi satu gitu, kemudian saya kumpulkan gitu. Terus koin-koinnya itu dari tahun berapa aja, Pak? Dari tahun 17, yang paling tua ya, 1734, 1742, 1746, 1752, itu yang paling tua. Oh gitu, itu biasanya didapat selain dari Bapak waktu kerja di collecting koin, iya. Itu ada yang menyari sendiri nggak, Pak? Ada, kadang-kadang barteran gitu, kayak gitu. Barteran sama kawan atau ada yang koleksi lain gitu ya? Iya. Biasanya dari negara mana aja tuh, Pak, yang ada? Kira-kira, wah banyak juga ya. Yang pertama dari Amerika, kemudian Belanda, Itali, Jerman, itu Korea ada juga. Oh, gitu. Dari Indonesia juga ada, Pak, ya? Ada, itu paling banyak. Paling banyak, yang kuno itu. Iya. Baiklah pemirsa, itu tadi penjelasan dari sang kolektor dan tentunya juga sangat berharga sekali mempunyai koleksi yang sangat berharga ini. Dan pemirsa, ada jangan beranjak dulu, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Suklin Higienis, cucian terlindung dari kuman. Dan fresh lebih lama. Aduh domba, ini kerusuk. Makin asik. Terasa nyana mau menyelesaikan masalah, Bro. Ingat, ting.